Dalam game Resident Evil 4, ada satu senjata yang sangat susah untuk didapatkan. Senjata apakah itu? Yap, hand cannon lah jawabannya. Ah, masa sih bang? Iyalah, bagaimana tidak? Kita akan disuruh bermain di mode ekstra, yaitu misi waktu dengan mewajibkan kita mendapatkan bintang 5 pada semua karakternya. Untuk 4 karakter lainnya, masih terbilang susah gampang untuk mendapatkan bintang 5 di semua tempat. Akan tetapi, yang membuat menakutkan adalah tempat terakhir dengan menggunakan Babang Leon. BTW, buat kalian yang mau lihat seberapa kuat hand cannon melawan semua bos, silakan nonton yang ini ya. Lanjut. Loh, kok susah bang? Karena hanya pistol Black Tail dan Riot Gun saja yang menjadi senjata utama si Leon untuk mengalahkan Mega Dare Salvador. Adakah cara mudah buat ngelawannya bang? Wih, ada dong. Next part berikutnya ya.